Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Selamat malam, Annyeonghaseyo. Ini khusus untuk kawan-kawanku yang hari Sabtu tidak sempat masuk kelas. Saya akan berbagi mengenai apa sih yang sudah dipelajari dengan sensei nim kita di dalam kelas. Saya akan mereview ulang, tetapi tidak sekomplit yang di kelas. Tapi mungkin akan memberikan gambaran kepada kawan-kawan sehingga bisa mengejar ketertinggalan pelajaran sebelumnya. Oke, pada malam hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar Myeonseo. Myeonseo ini untuk menyatakan dua pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan. Kalau di dalam bahasa Indonesia, arti Myeonseo ini adalah sambil. Myeonseo. Myeonseo, Myeonseo. Contoh kalimatnya apa? Yonghwareul bo Myeonseo gwajareul mokoyo. Artinya, ketika kita sedang menonton film sambil makan gwaja, atau Yonghwareul bo Myeonseo popcorneul mokoyo. Ini. Yonghwareul bo Myeonseo popcorneul mokoyo. Artinya, menonton film sambil makan popcorn. Atau bekerja sambil mendengarkan musik. Ilha Myeonseo Myeonseo makel deroyo. Yonghwareul bo Myeonseo popcorneul mokoyo. Ilha Myeonseo makel deroyo. Atau selanjutnya, contoh selanjutnya. Makel del Myeonseo sancek hesoyo. Makel del Myeonseo mendengarkan musik sambil berlari-lari kecil. Kamu sambil berjoging-jogging gitu di taman seperti itu. Kenapa ini Myeonseo? Karena ini ada pacim atau huruf konsonan di bawahnya. Jadi kalau ada huruf konsonan di bawah kita pakai Myeonseo. Kalau ini akhirannya huruf vokal seperti ini kita pakai bo Myeonseo. Nah seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman yakin lah udah pada mengetahui dasar-dasar kata-kata ini, jadi sekali melihat akan paham ya seperti itu. Teman-teman sendiri silahkan cari contohnya, misalkan minum teh sambil mendengarkan musik cha masi Myeonseo makel droyo, ataupun gongbuha Myeonseo guajarel mokoyo, belajar sambil makan apa snack seperti itu. Oke teman-teman, sudah pada paham kan? Selanjutnya saya juga akan berbagi mengenai munbob atau tata bahasa yang lain yang sudah saya pelajari ketika hari Sabtu, ketika pertemuan offline di kelas. Mungkin sekian dulu pertemuan kali ini, belajar tentang munbob Myeonseo. Selanjutnya saya akan membahas munbob yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.